Lah, eh, kok bisa brown? Gokil. Lihat. I'm gay. I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. What the fuck? Wois. Aatrox emang the real giga chat. Halo guys, kembali lagi di channel Kureko dan ini dia part 3 dari konten TikTok Walref. Karena kemarin gue udah bikin konten riek HOK, terus player Walref katanya juga pengen bang riek lagi bang katanya ya. Yang pertama di sini ada Fiora. Beh, dalam 1 detik dia berhasil mencain semua stake-nya. Gue pernah bikin short tentang ini ya dan tahu komennya apa. Bang, buat apa bang kayak begitu ngabis-ngabisin flash, ngabis-ngabisin resource bang. Lah, kalau misalnya kita lagi kondisi terdesak gitu, ini sangat-sangat membantu cuy. Tuh bisa langsung mati loh. Aduh, orang-orang emang agak iri dengan kejagoan orang lain itu cuy. Tapi bosan gue liatnya. Next. Kok gue ngerasa ini fake ya? Wah, ini gue jamin fake sih. Cuman menarik lah gitu buat ditonton ya. Nah belakangan ini nih yang sering muncul di TikTok gue ya, si Irelia yang jago banget cuy. Terus dia teriak-teriak kayak player Lee Sin yang di HOK itu loh. Mungkin dia terinspirasi dari ini kali ya. Oh ini gak secepat yang biasa gue lihat sih. Agak chill ini ya. Kurang bang, kurang fasen bang. Nah ini nih, lihat dia ini lagi latihan ya. Lihat nih in action nya cuy. Gokil. Lihat. Jadi emang Irelia tuh emang dia skill 1 dulu, buang-buang ke minion gitu dulu ya. Tujuannya apa ya? Buat lifesteal sih pasti ya. Dan dia juga udah 4 stack gitu. Oh, buat ngedot salah satunya ya. Sambil ngedot mungkin musuh bakal ngebuang skill dulu gitu ya. Ini mungkin videonya bakal banyak di mute sih. Ini bakal copyright parah nih kalau nggak di mute ya. Anjir. Skill 3 bang, ke belakangnya nggak sih? Enggak. Anjir kena 2 loh. Gokil sih lo bang. Di server saya jarang sih ketemu Irel yang sejago ini banget ya. Bentar. Kok bisa ngajak orang cok? Oh Tres. Anjay. Ini kayak bakal di fix gak sih anjir, curang banget cok. Jadi dia taruh skill 2 dulu terus diambil temennya terus ngikut cuy. Ada lagi gak ya skill yang bisa digabung gitu cuy? Kalau Yumi sih harusnya udah pasti bisa ya. Jadi Yumi tinggal nebeng doang. Eh, kalau misalnya ulti morde nanti bisa masuk nggak ke dalam ya? Harusnya sih enggak ya. Boys. 4. Tas. Ini pakai filter yang mana ya? Keren banget anjir. Ini pasti filter TikTok gak sih? Jin emang keren banget cuy. Mahakarya Champion. Aduh gua kalau ngeliat Lux ini tuh bawaannya tuh pengen bilang map hack cuy. Soalnya paling banyak map hack itu yang pakai Lux ya. Lah, eh, kok bisa? Kok bisa Braum? Bentar, Braum itu pintunya ini kan harusnya nggak bisa ngeblok ultinya Lux. Ulti Lux itu nggak bisa diblok cuy. Kayak skill 2 Yasuo juga nggak bisa gitu. Tapi kok bisa ya? Oh ternyata kata komennya itu karena item protector Vow cuy. Coba lihat ya. Jadi dia ulti. Oh iya, ini ada item protector Vow ini. Kayak kita baca itemnya ya. Jadi kalau misalnya ada deket-deket sama champion temen, kalau misalnya kita ataupun champion teman yang di lingkaran itu kena damage dari champion ataupun monster atau bahkan turret ya, maka keduanya dapat seal. Oh, bukan ngurangin damage, ternyata kedua itu dapat seal 30% dari bonus darah, terus dapat movement speed juga. Oh, gitu dapat seal. Jadi tadi yang dihabisin itu sealnya cuy. Cuman nggak terlalu kelihatan tadi sealnya ya.
Nah itu dia cuy. Gokil-gokil, timingnya bagus. Itu emang item yang sering dipakai sama Braum sih, karena kan Braum itu kan tipe yang ngepil banget champion temen ya. Oh fuck bro. Eh low PC nih. Lu lihat ya, ini kan konten kayak jedak-jeduk gitu loh ya. Tapi lu lihat yang bikin video ini tuh siapa? LPL anjir. LPL itu Cina loh cuy. Dan ini official gak sih? Iya cuy, official jir. Nah Thresh nih, kena skill 1 lagi, skill 3. Thresh ini menurut gue emang champion hook. Champion hook terbaik itu Thresh ini kali cuy ya, dibanding Blitzcrank gitu ya. Thresh sama Pyke itu bagus banget sih. Isi dari mempostingan ini murni dari cara bermain Renekton. Nah ini Renekton item itu sekarang pakai Eclipse ya. Oh pakai ini juga kah? Apa sih namanya, lupa gue. Bentar, kalau ada item Eclipse berarti ini konten baru dong. Iya satu minggu yang lalu jir. Oh ternyata masih ada konten kreator Wild Rip seniat ini ya. Dia ada konten Renekton, ada konten Jazz juga, ada montage. Wih, lanjutkan cuy. Bentar, ini kayaknya gue pernah lihat di VTuber ini. Jadi mantap, lanjutkan cuy ya. Nah ini gue udah pernah nyobain sih, jadi T-Rex terus masuk ke teleport anjir. Ya masih pasti kamu kaget. Apa nih maksudnya? What the fuck? Iya juga ya, pakein Malphite terus Malphite berubah di kill musuh, kita punya ulti jadi kaget tuh musuh, apalagi di build AP ya. Apalagi nih, anjir niat banget cok. Ini Cina pasti ini ya. Kazik, Scuttler. Ini siapa ya? Aatrox anjing, lu lihat cosplay. Wah motor anjir, bagian depan motor cok. What the fuck anjing. Walaupun agak-agak cringe sih. Ini kenapa gak ada musik ini? Soundnya dihapus aja, jadi kena copyright buat ini. Hajir. Amumu kemarin kalau gak salah di buff ya? Eh gue lupa deh. Di buff apa enggak ya? Ih, menarik juga ya. Amumu terus dipakein ini cok. Pakein protobelt ya. Jadi skill 1 kemana dulu, terus nanti tinggal protobelt aja ke arah musuh lagi rame ya. Bener juga cuy. Nah. Iya bener juga ya. Menarik. I'm gay. I'm a lesbian. I am active pansexual. I am transgender. What the fuck? Woish. Aatrox emang the real giga chat ya. Aatrox ini secara apa ya? Secara desain kalau untuk gue pribadi biasa aja ya, tapi apa yang bikin Aatrox tuh kayak keren banget ya? Voice overnya pasti ya. Ini skinnya mana ya? Anjir. Serapin ini juga damage-nya gila sih. Jadi support aja damage-nya gila ya. Kalau gue sih lebih suka bikin Serapin build full AP ya, karena shield itu gak ngotak kan, jadi delay-nya cok gede banget. Ini juga pasti build full AP sih ini. Dan gak jarang ulti Serapin ini tuh bikin comeback ya, kalau timing itu bagus banget. Oh ya bisa digituin ya, ulti flash ke belakang gitu ya. Yone X Master Yi. Menang Master Yi ya. Enggak anjir. Gila. Masih disimpan lo ulti ya cok. Kalau gue ya main mungkin udah gue spamin ulti dari awal tuh ya. Gue kill, coba ulang lagi ya. Jadi dia chill dulu nih ya. Bisa lo kill tanpa ulti jir. Apa emang lagi cooldown aja tadi ya. Gak ada tuh gue pikiran buat nyimpen ulti ya. GG cuy. Oke, kita akan melihat lagi dan lagi double jump Kazik. Tas. Dan musiknya selalu ini aja. Tapi gue belum pernah berhasil loh. Gak ada main Kazik juga sih. Wajib. Ini kok berasa HD banget ya? Ini pasti pakai wing sih buat bikin HD ya, soalnya kerasa itu ada AI-nya ya.
anjir. Anjir beda 2 level, ya iya sih sakit. Tapi yang tadi kayak nggak beda jauh levelnya. Oh iya, ini juga ya, rip dari voice overnya kain yang ras ya, yang merah cuy. Itu kalau nggak salah dia juga pengisi suaranya Storm Spirit gitu ya. Ntar kok ganti cok irunya anjir. Masa tadi kain bro. Mati kah itu? Anjir. Oh ini masa-masa si Lilia sebelum di nerf ya kemarin ya. Itu gila banget sih. Capek banget ketemu Lilia mulu anjir. Terus udah di nerf lagi kan ya. Sakit banget anjir Lilia cok. Mainnya juga seru gitu, movement speednya kenceng ya. Ini dia perebutan harga diri di Baron Land cuy. Enggak, ini benar rebutan anjir. Ternyata enggak cuma kita anjir, ini orang mana nih? Dari captionnya sih ini kayak orang-orang Eropa ya, entah Spanyol itu entah mana cuy. Enggak bakal dilepas sih, tapi kayaknya permasalahannya on di sini mananya bakal habis sih. Siapa yang bakal menang cuy? Tapi kayak menang ornya. Lu lihat tuh udah 30 detik nih di sini doang ya. Terus nanti yang keselnya tiba-tiba ada jungle musuh yang datang kan? Kan males gitu. Ini lagi perebutan harga diri cuy. Gak usah diganggu sama jungle ya. Mana udah dikit nih. Di ignite anjir supaya nggak bisa ngambil cuy. Pokoknya selagi dia kena damage itu dia gak bakal bisa ngambil itu cuy. Ya kalah, kalah ininya. Tapi mananya habis anjir. Bentar, ini setara lah ya. Oh enggak, ornya menang. Cuman buat scanner kecil ini doang. Udah berapa minion tuh lewat tadi kayaknya ya. 1 menit 13 detik cuy. Itu udah 2 wave kali lewat ya cuy. Anjir, anjir. Oke, Mahakarya lagi. Pakai musik TFT. Ulti gak sih? Apa skill 2? Oh skill 2 flash. Siap bang. Siap banget gue mah. Anjir pakai proto belt semua ke orang apa gimana sih anjir? Gila dem. Harus pakai proto belt semua hero anjir. Peluru terakhir nih. Udah mau mati duluan aja sebelum peluru terakhir. Anjir damage-nya cok. Gap levelnya 2 level sih. Anjir, ini akun official War Vietnam cuy. Gila, kita lihat montek ya. Harusnya ini montek turni nih harusnya ya. Gila, songong banget anjir. Itu Galio ulti. Wilos anjir. Kebait mereka gara-gara ini ya. Gara-gara blitzkrieg-nya tadi juga kali ya. Masih lanjut anjir. 3 versus 5 ini kan ya. Gak mungkin dong menang. Fine-nya. Nice banget fine-nya cowok. Gak dapet-dapet sama pike-nya jir. Lah jadi menang dong. Oh iya juga ya. Dia udah buang pas lagi fight di awal tadi. Ini musuhnya yang merah itu udah buang spell, udah buang skill ya. Ngekill 2 orang ini aja udah capek mereka cuy. Nah lihat nih fine-nya ya. Dia diincar sama pike tapi masih selamat loh. Eh fine-nya atau oh bukan fine-nya sorry. Kalista anjir. Eh enggak cok. Emang ada Vayne jir. Bentar. Double MM gitu. Apa nih? Bisa cepet dikit gak bang? Oh bikin jedak jedul. Ini si Kenny Effect, Kenny FVX. Dia emang sering bikin kayak begini sih. Niat buat lu gila. Oke, ini harusnya berhasil nahan comeback ya. Nami ulti masuk. Setnya nge-ulti.
nunggu stack dulu. Skill 2. Pas. Anjir. Kalian ngapa masuk semua, Ji? Anjir, ini fake gak sih, anjir? Udah nih, Lee Sin-nya skill 1 dulu, abis itu ulti flash. Gila. Real kan nih, Jir? Tapi kalian Lee Sin emang jago-jago sih. Skill 1. Yumi kabur dan Yuri Elder Dragon. Ya. Ini Yumi udah numpang-numpang ya. Kalai. Masih ada. Anjir, Yuminya pakai flash, cok. Kayak Yumi mana yang pakai flash, Jir? Oke, dia nge-skill 1 dari sini terus kecuri gitu. What the hell, bro? Nah, skill 1. Bener anjing, anjing. Itu udah boleh uninstall enggak sih, Bang, junglernya anjing? Base mind control. Apa sih anjing? Ulti ke belakang nih. Oh enggak, skill 1 ke belakang. Ini dark system semua isinya anjing nih ya. Musuh udah kena root nih ya. Ultinya kena sih. Ini lihat nih, Caitlyn flash ke belakang terus kill. Terus ini juga asal pencet doang. Siap, Bang, anjir. Nah, pose Urgut yang ini tuh maksudnya gimana ya? Dia megang si Ezreal, maksudnya itu dia pengen setampan Ezreal gitu, atau dia karena kan dia ini tuh kawannya Star Guardian. Star Guardian bukan sih? Terus dia dapatnya itu pajama Guardian gitu kah maksudnya? Let me show you why this champion is the hardest champion to master in one. Biji lu the hardest. Well, you probably won't understand because you don't really have that skill to be doing this, right? Look at. Ya, it. Apa nih kesulitannya, Bang? Look at it, bro. I just got a double kill. Ya lu modal basic attack sama skill 1 doang, Bang, kebetulan nih. And I can see you. Oh, look who we have here. Oh my god. Ah? Here. What the fuck, bro? Beda satu level doang lu, anjir. Oh my god, I just one shot her. Holy shit. Itu literally one shot, jir. Oh, look at that damage. Look at that damage. Anjir. Menarik juga enggak sih, cok? Kan Sion dia kalau mati itu kan dia kuat banget ya. Terus dia mati dulu di turret. Bentar. Dia nambah-nambahin ikon HOK anjing. Terus nambahin spell HOK juga. Ini fake gak sih? Fake gak sih, Bang? Anjir. Oh, ini gue udah lihat nih yang bisa belok ke sini nih. Belok lagi di sini nih. Tapi ini sulit banget sih. Di sini juga bisa nih, di jungle bagian sini nih. Nah. Biasanya tuh yang gue tahu tuh emang di tengah jungle di situ belok ya, cuy, bukan yang di ujung situ dulu ya. Tuh ini agak sulit sih. Interesting ya. Anjing. Apa dia build apa? Build full AP ya. Tapi ada satu ini nih. BOTRK buat lifestyle kali ya. Hilang anjir saya. Buset. Ini tanggal 14 Mei. Harusnya belum ada nerf buat Warwick sih. Di bulan segitu ya. Tapi tipis banget sih. Anjing lifestyle-nya lu lihat ultinya. Anjir masih selamat loh. Skill 1. Gue nggak yakin sih kalau gue bakal mainin kayak begini. Ini terlalu tipis sih. Pantheon. Skill 2, skill 1, skill 3. Mati. Counter jungle TRS. Okay, counter jungle nih ya.
Counter Wukong ada ini, lagi siapa juga main Wukong? Bentar, ini maksudnya Wukong ini nge-counter 3 hero ini, atau 3 hero ini nge-counter Wukong? Oh enggak, berarti ini ya. Nah nih, Master Yi kan udah jelas counternya itu si Ramus ya, berarti yang di belakang hero musuh, yang di depan ini hero yang bagus kita pakai gitu ya. Oke, oke. Lilia counternya, iya Xinzhou sih. Galio juga enak. Oh bisa pakai Kindred juga ya. Echo counternya, oke. Okay. Counter siapa juga yang pakai Nunu Jir? Emang Nunu tier S Jir? Talon, Ramus mulu nih gue lihat nih. Ramus counter semua hero kajir. Bentar, counter Lee Sin siapa? Bukannya Vi ya? Bisa dipakai sama orang-orang ya? Yang mampu menyaingi Lee Sin itu bukannya Vi ya? Kain. Karim. Oke lah. Ah ini mah fake gak sih anjir? Gak percaya gue cuy. Wis Montek Atok lagi. Eh katanya tuh gak boleh nyebut Montek cuy. Montek itu katanya kumpulan beberapa potongan video. Terus apa sih sebutnya ini ya? Ah ini kayaknya fake lagi dah. Terus dia bisa ngedefense sendirian gitu. Lu bagus lu, bagus lu, jago lu anjing. Lompatin tuh. Ini ada komennya nih, broting si Isamira katanya. Anjir. Bentar. Dia ultinya tipis gini supaya ulti itu kena musuh juga, jadi dia ngedash cuy. Anjir. What the hell bro, dedikasi orang-orang buat dapet sejago ini ya. Mampus lu anjir. Anjir. Ini Pike yang ditakutin nih anjing. Di server saya sih gak ada yang kayak begini ya. Anjir. Satu kena. Mengerikan anjir ini. Kalau gue ketemu Pike kayak begini sih langsung gue ban di next match ya. Anjir kill 18 cok. Dia mainnya Pike. Pike apa ya? Pike mid kayaknya ya. Ranked core. Aduh. Aduh, NT bang ya. lu ngapain anjing? Ulti Jin itu kemana? Ulti Jin itu kemana? Oke, okay, nge-flash di awal udah normal, udah sering itu mah bang ya. What the fuck? Plus nabrak dinding anjir. Gagal end nih pasti nih. Oh enggak berhasil ternyata. Yang video-video core gini tuh biasa lucu-lucu aja. Nah ini juga patch notologi ya. Ini juga salah satu konten creator Wild Rift yang masih aktif banget ya cuy ya. Eh masih aktif gak sih dia? Ini masih nih ya. Ini video terbaru itu patch 5.1D ya. Harus disupport konten kreator yang masih aktif kayak gini ya, yang masih niat banget coy. Karena konten kreator di Instagram di AOK itu nggak ada duitnya anjir. Anjing. Apaan tuh, Bang? Buset. Dia dibil ape anjir. Ada orang yang ngomong kalah mah biasa aja kali. Coba lu sini main nama gua, lu serius gua ngetrol, lu marah leher lu gua ganti kontrol. Ada orang yang ngomong kalah mah biasa aja kali. Iya, cuy, kalah bukan biasa aja, cuy. Kalah sekali mungkin biasa aja ya. Kalau kalah itu udah 5 kali mah PR juga ya. Anjing. Hello. Ini yang mengerikan ya, bocil mengerikan anjing. Tas. Ini pasti dia berhasil nyuri nih. Udah level 14 sih. Si Nila ini dia kalau udah punya 3 kurang sih. 4 item itu udah gila banget anjir ultinya damage-nya ya. Ultinya abis itu tinggal mukul-mukul doang anjir. Another Irel.
Gila orang-orangnya. Gak mungkin lo masuk. Anjir beneran masukin cok. Ya Waldrop damage-nya, damage turret-nya gak terlalu gede sih. Terus dia nembaknya juga gak secepat di Haoka turret-nya. Wush. Tuh dia juga nggak yang begitu nafsu dulu ya, jadi dia kayak mainin dulu kalau ada minion yang bisa dilasit ya udah hajar dulu minionnya gitu ya. Yone bagus, jangan boleh dia recall bang. Anjir tetap tidak memiliki amarah gue lihat ya. Anjir sakit banget. Anjir bawa temen. Anjir. Anjir masih ada flash. Waduh ente lah bang ya. Anjir. Wah ini udah emosi sih. Udah emosi sih anjir. Ada heal lagi di belakang. Masih ada heal nih. Selamat kan anjir. What the? Anjir life steal dia cok. Eh bukan sih. Heal dari Yumi sih itu. Jungle gap. Emang oh iya dia jungle. Wah anjir. Z ini juga mantep nih buat di one trick in ya. Bentar emang di Cina ada ini. Ada kartun ini. Anjir, gokil Brody. Coba ya kalau di ulti. Oh enggak mati deh. Coba aja kalau di turni itu banyak yang pakai champion-champion kayak Z. Pokoknya yang mainnya tuh bener-bener kayak individual itu jago banget ya. Nah itu kan mantep gitu buat dilihat ya. Ini Z-nya kebanyakan dijadiin buat split doang aja. Wah anjir nice banget ya. Jadi skill 3 dulu ke minion. Skill 3 dulu ke batu nih. Bener anjir. Kebiasaan dia nih kayaknya. Skill 3 ke minion. Iya ya, menarik juga buat dilakukan cuy ya. Nobody. Cara menjadi support. Ah, maksudnya? Nobody escapes. Kan dia nih, terus manggil teman. Terus kecuri aja MM-nya, cok. Nobody escapes. Nih. Ditarik aja nih hilang nih. Akali tank new meta. Anjir si Wayu, cok. Dulu emang sempat rame banget sih, enggak dulu juga sih. Ini videonya tanggal bulan Maret nih. Sampai sekarang masih dipakai nggak ya sama orang-orang? Ketiga. Tapi nggak ada damage anjir. Ke satu. Anjir, ini build AP sih. Mungkin di sela-sela kayak kebosanan kita bermain Wild Rift gitu ya. Mungkin main Nunu ini tuh lumayan menarik ya. Kalau buat gue ya. Mungkin ya, tapi gue nggak main jungle sih. Main Nunu, main Amumu gitu, main apa lagi ya? Main Teemo. Kayak bosan banget gitu, mungkin pakai CP-CPN serius kayak pakai Z gitu ya. Bosan ya. Bukan bosan sih, capek gitu ya. Pakai Nunu tuh kayak chill enggak sih? Nah, udah pasti bisa nyuri nih. Ulti. Normal lah kalau si ini nyuri ya. Suaranya pakai AI Gragas anjir. Skill 3 nih pasti nih. Lee Sin datang di skill 3. Makan anjing damage-nya.
Anjir deh Misa cok. Anjir, nice banget flashnya. Kasih tunjuk dia cuy. Fiora, tas. Tas. Nice, tuh. Di kondisi kayak begitu, masa kita tidak menggunakan yang combo sangat mantap ini ya. Warif Piu Piu level 2. Apa dia udah level 2 cok? Emang dia secepat itu ya? Jungle-nya masih level 1. Anjir, masih ada skill 2. Anjir. Wah ini sih kalau sampai kayak begini sih udah deep banget anjir. Bentar. Ultinya bisa di cancel cok. Pakai apa jir? Pakai stack flash katanya buat nge-cancel ya cuy. Anjir. Menarik juga sih. Anjir. Itu musuh pasti udah mikir dia udah ulti sih gitu ya. Yasuo versus Yasuo. Kalah dong hijau ini mah. Nice bot Jin. Anjing. Mas, selagi ada skill 3 dipencet terus tuh. Buat apa tuh ada protobel segala jir? Lu dapat herald terus, lu bingung mau taruh di mana? Iklan itu konten Indo, tepat, cuy. Tapi dalam hal ini, lu juga harus perhitungkan berapa banyak plating yang lu dapat. Jadi kalau mid lu udah setengah plating, ini herald lama ya. Pilih lan lain sekian makro hari ini. Jir, lu niat lumayan bagus juga kontennya editannya ya, tapi ini pakai suara AI, cuman enggak masalah sih. Coba kita lihat akunnya ya. Yah. Nggak upload lagi, device udah nggak mendukung. Aduh, sad banget jir. Konten kreator kayak begini, yang niat kayak begini ya, lihat ya. Cuman ya gimana sih, dia niat juga view-nya juga ya kecil cuy ya. Jadi PR juga sih sebenarnya. Kamu sedang melihat champion dengan julukan The Lord of Fear. Tidak hanya julukan semata, inilah champion tercepat mendapatkan. Dia nerf tercepat cuy, emang parah banget dulu ya. Nah ini kayak masa-masa pas itu ya, pas aku dulu ya. Dulu emang awal-awal rilis emang mimpi buruk banget sih ini Saku anjir. Gak pernah dilepas cuy. Kayak mau kayak kemarin pas rilis ya. Itu kan juga gila banget ya. Tapi mau kayak agak lama sih di nerfnya ya. Itu mau kayak di build tank kagak mati-mati. Sakit banget jin. Oke guys, gitu aja untuk Reacted Talk Warif. Mungkin nanti kita bakal bikin lagi di part 4 skin dari gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya.